Operator UAV dari Brigade ke-60 menghancurkan angkatan bersenjata Ukraina di arah Fremetsky. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 5 Juli 2024. Pasukan Rusia terus gencar menjalankan misinya dalam menghancurkan serta mengurangi peralatan dan personel militer Ukraina. Rangkuman kerja tempur drone Rusia dalam video ini cukup menjadi bukti kuat bagaimana militer Rusia tak ingin melihat tentara Ukraina dapat beroperasi dengan bebas di wilayah tempur. Meski belum sepenuhnya menang, sejauh ini pasukan Rusia benar-benar membuat pasukan lawannya dapatkan kerugian besar. Mulai dari hancurnya benteng pertahanan, berkurangnya personel dan musnahnya beberapa peralatan pamungkas Ukraina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.